Bersua lagi, kalau dah namanya peminat fanatik bola sepak, apa saja sanggup dilakukan demi pasukan kegemaran. Begitulah juga dengan pemilik nama Faiz Azrai, minat beliau terhadap pasukan kegemarannya Manchester United diterjemah dengan cara berbeza. Pakar IT berusia 32 tahun itu mengumpul lebih 300 koleksi jersey bola sepak dengan sebahagian besar daripadanya adalah jersey The Red Devils. Cetusan minat mengumpul jersey datang secara tidak sengaja ketika Faiz membeli jersey pertamanya hanya kerana corak menarik. Mula berminat mengumpul jersey pada usia 18 tahun, koleksi peribadi beliau kini mencecah 305 helai selain turut menjadikan seragam penuh pasukan kegemarannya sebagai koleksi peribadi. Selain Manchester United, bekas penuntut University Institute Teknologi MARA UITM Shah Alam ini turut mengumpul jersey pasukan lain seperti AC Milan, England, Malaysia, pasukan Liga Super Perak dan beberapa jersey yang mempunyai nilai estetika tertentu. Jelasnya kepuasan memiliki jersey unik sukar digambarkan, memandangkan ada daripada koleksi tersebut tidak lagi dijual secara terbuka. Mengakui proses mendapatkan sesetengah jersey agak sukar, namun bagi Faiz, ia dianggap lumrah bagi pencinta jersey sepertinya. Cabaran dia, kalau baju tu dijual secara bidding, kan, online bidding, dia susah. Kita nak kena tunggu deadline dia, kita kadang-kadang kena lawan dengan orang lain. Kalau baju tu permintaannya tinggi, lagi banyaklah orang bid pada tu. And then kalau kita menang bid tu, rasa seronok lah. And then once kita dah beli, tunggu dia post baju tu. Baju tu bila dah sampai, kita buka. Oh, seronok kan dengan baju tu. And then lepas tu, kita nak rasa nak pasang nama nombor baju tu. So, dia punya excitement tu lah. Dia punya thrill lah. Menjadikan penjaga gol legenda United Peter Schmeichel sebagai idola, Faiz berkata beliau hanya mengumpul jersey asli dan ada di antara jersey tersebut dicetak huruf tertera namanya sendiri. Ia secara tidak langsung menjadi kebanggaan beliau yang kemudiannya dapat berkongsi minat dengan kaki bola lain. Dan antara yang paling disayangi Faiz adalah dua jersey ini. Ada dua lah, satu baju MU ni yang paling tua dari baju saya, ada tahun 92. Dia paling mahal lah baju saya ada. Sebab baju ni susah nak dapat dulu. Ini dalam 300 lebih baju saja lah. And then yang kedua, baju goalkeeper ni, sebab dia ada signature. Kira ni favorite player, player dia dulu lah. Dia komplit lah dengan nama nombor dan badge semua. Secara kasar, antara RM30 hingga RM40,000 sudah dibelanjakan Faiz semata-mata kerana minat beliau. Dan ketika ramai menganggap hobinya sekadar membazir, Faiz bagaimanapun yakin pelaburan itu berbaloi, memandangkan setiap jersey mempunyai potensi untuk dijual semula dengan nilai berganda.